Lah jenak-jenak teman-teman lihat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya si Agilah ya teman-teman. Jadi di video kali ini sih saya mau mencari penjak coki saya teman-teman. Jadi kemarin sore dia balik lagi, cuman tapi dia diaga di pohon alpukat itu teman-teman. Itu dekat pohon apa? Kelapa ya. Ini bakalan saya cari. Kemarin sore sih sekitar jam 5, jam 6an lah. Udah mau maghrib kok makanya. Nah, siapa tahu dia masih berkeliaran di sini ya, teman-teman. Oke, lanjut. Oke, teman-teman, kita langsung cari aja ya. Siapa tahu dia di masih berkeliaran di sini. Ini sih kalau habitatnya sih cukup gimana ya? Saya lepasin juga pas banget, teman-teman. Kenapa saya lepasin di dekat-dekat rumah sini? Karena saya pingin lihat terus perkembangannya kehidupan. Coba langsung aja di nih di pohon alpukat ini kemarin sih aku lihat dia udah gacor bunyi teman-teman. Coba aja ya, siapa tahu masih di sekitar sini. Moga-moga aja, tapi kalau nggak ada ya udah nggak apa-apalah. Mungkin dia udah senang di daerah sini. Udah dilepasin. Oh, gak kelihatan teman-teman. Nah, ini adalah binatang apa ini, kah? Kodok. Nah, ini yang tahu teman-teman, kodok apa ini? Ini kalau loncat nih bisa jauh bener teman-teman, mungkin setengah meter atau berapa ini. Ini kalau saya nyebutnya sih kodok pencok sih atau apa nggak tahu lah. Nah kemarin di sini nih kotorannya kelihatan kan? Ini kemarin burung coki saya di sini. Di sini nih malah nemu ini apa nih kodok ini. Oke lanjut nyari lah. Kita sambil panggil-panggil ya. Nggak ada. Kemarin di sini teman-teman. Ya. Oke, coba kita ke sebelah sana. Nah. Di pohon jeruk nih. Siapa tahu masih di sini. Nggak ada juga. Oh, udah pergi ya. Karena di sini makanan juga banyak teman-teman. Jadi kalau burung perenja coki atau perenja kepala merah kan dia sukanya di nih daun-daun bayam ini, dia banyak ulat-ulatnya. Banyak pohon-pohon, makanya saya lepasin sini. Kemarin lihat cuman udah sore, nggak sempat ngerekam. Maghrib juga sih, udahan. Oke, lanjut nyarilah. Kita coba waktu dia balik lagi apa di pohon nangka itu ya, teman-teman. Tuh, pohon nangka itu. Kita coba sana. Balik lagi di pohon nangka. Ya, semoga aja sih kita mendapatkan lagi. Kita pegang, kita cek pertumbuhannya seperti apa kan. Kok nggak ada pergerakan ya? Kayaknya nggak ada. Oh, udah pergi lagi ya. Aduh,
Kangen juga sih sebenarnya saya. Kita udah muter-muter dari tadi. Dia udah pergi lagi mungkin. Kemarin sih aku panggil, panggil biasa si Ulan. Dia masih mau deket. Saya kasih jangkrik satu. Terus habis itu saya ada urusan. Dia aku tinggalin, kira aku besok pagi gitu kan. Eh taunya udah nggak balik lagi. Mungkin besok lah, lain waktu lah, next time. Oh ya nih, aku mau ngasih tahu apa burung kutilang saya ya, yang waktu itu kita review tipnya cara membedakan jantan dan betina teman-teman. Jadi lihat sekarang tuh. Nah di atas itu kita. Nah oke teman-teman. Jadi ini burung kutilang saya ya. Dia udah cukup menganjak dewasa. Tuh. Udah setiap hari saya gituin lepasin. Dia nggak mau kemana-mana. Di atas kandang. Ekornya lihat. Wah. Ini yang perempuan betina. Cuman kemarin kakinya dia agak dingklang teman-teman. Nih. Mantap kan? Alhamdulillah ya. Hidup. Gemuk-gemuknya, gak sehat. Jinak lagi. Nah. Oke teman-teman, jadi cukup segitu aja ya video dari Egi Lahoy. Kita juga udah muter-muter melihat atau mencari burung perenjak joki yang saya lepasin kemarin, dan dia sore pulang. Cuman pagi ini kita cariin, nggak ada lagi. Mungkin dia udah pindah tempat atau lagi nyari makan. Ntar siapa tahu kalau dia pulang pasti saya record lagi ya teman-teman. Udah, dan ini, dan alhamdulillah ya, hilang saya sehat-sehat. Wah ini jantan, dia manja banget teman-teman. Tuh. Mantap. Semoga menghibur video kali ini ya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau, salam pulau lengket.